Baik, Bas. Sampai kembali di vlog Petani Klen. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022. Nah, di vlog kali ini, kami dari Petani Klen ingin mengupdate pohon durian usia tanam 2,5 bulan lebih, varietas Musang King Power Super Tembaga Oci. Nah, untuk di vlog kali ini kami ingin mengupdate yaitu sistem kalau yang umumnya itu kan triple planting, kalau ini 4 karena lahannya sangat minim sekali. Ya, kami tujuannya ingin memanfaatkan peluang. Nah, kemudian ini varietasnya Super Tembaga 3, Musang King 1. Kalau Musang King semua ya agak berat nantinya karena batangnya Musang King itu kan panjang-panjang. Nah, ini pohonnya. Ini kami kasih jarak 1 meter kali 1 meter. Kebetulan bibit Super Tembaga yang kami tanam 2,5 bulan lebih yang lalu itu tingginya 1 meter. Dan Musang King-nya ini 1,5 meter. Ini baru keluar trubus yang kedua kalinya ya. Dan ini juga Super Tembaga Power Planting. Ini juga sama, ukurannya 1 meter. Tiga Super Tembaga, satu Musang King. Ini Musang King-nya pertumbuhannya sangat cepat sekali, sehingga lebih mendahului pertumbuhan bibit durian Super Tembaga. Ini juga Super Tembaga, semuanya baik-baik saja karena lokasi ini jarang kami datangi karena terjal. Mungkin sobat tani bisa perhatikan di sana, itu Musang King semua di atas itu. Ini juga Super Tembaga. Ini juga Super Tembaga. Ini kebanyakan varietas Super Tembaga. Nah, kebetulan di tengah tengahnya ini ada kedalaman 2 meter kali 10 panjangnya. Nanti ini akan kami pakai untuk perangkap pupuk sekaligus peresapan air-air yang menggenangi pohon durian kita. Ya, tunggu Musang King. Walaupun jarang kami datangi alias tidak mendapat perhatian khusus, pokoknya alhamdulillah baik-baik saja. Itu Musang King.
Dan lahan kami ini di dekat sungai, jadi ketika musim kemarau itu gak bakalan kekurangan air. Nah, ini airnya walaupun panas, walaupun musim hujan, tetap artinya itu mengalirnya segini saja, membesar tidak, mengecil tidak, gitu loh. Kemudian untuk pupuknya yang kami pakai, mungkin kami akan update di video selanjutnya, sekaligus pemberian insek itu 15 hari sekali. Nanti akan kami update pada vlog kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.